orang yang ada tahu bahawa dalam keluarganya itu termasuk dalam golongan kluster yang kita maksudkan itu dan dia simpan maklumat itu, itu yang kita akan ambil tindakan tegas. Kita tengok siapa yang menyimpan rahsia, kadang-kadang bapa, kadang-kadang suami, kadang-kadang isteri. This is the point that we are looking at. Kita nak mengkaji seorang demi seorang tak boleh, maka kita mohonlah kepada mereka yang merasakan dirinya ada kontak dengan beberapa kluster itu, keluar dan buat saringan. Bukannya kita nak tangkap, kita hanya nak suruh mereka buat saringan sahaja. Kalau sesiapa tahu, contoh, dia tahu bahawa dalam keluarga itu diri dia contohnya positif, kemudian dalam keluarga tu ada 5 orang lagi yang pergi sama ke apa ni, kluster tabligh itulah sebagai contoh, dan dia tak umumkan atau dia tak bagi tahu atau dia tak minta supaya mereka tu buat saringan. Kalau kita dapat tahu, ini adalah amaran pertama, kita akan ambil tindakan yang tegas. Saya tak mau umumkan di sini. Nanti kita dah ambil tindakan, kita keluar, masa tu media turun sama-sama tengok apa yang kita nampak. Sebab saya cuma bagi warning, hari ini bagi warning. Tapi besok dah jadi, jangan marah kita lagi.